Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Apakah IONIQ 6 menuju pasar Indonesia? Inilah jawaban Hyundai. Setelah sukses dengan IONIQ 5, Hyundai memperkenalkan IONIQ 6, sedan listrik yang menjadi bagian penting dari upaya mereka mendukung mobilitas ekologis. Meski IONIQ 6 telah meraih kesuksesan di pasar global, namun belum diluncurkan secara resmi di Indonesia. Namun, para penggemar mobil listrik di Indonesia berharap bisa segera merasakan performa dan teknologi canggih dari mobil ini. Direktur Pemasaran PT Hyundai Motors Indonesia, HMID, Astrid Aryani Wijana tidak memberikan informasi lengkap mengenai keberadaan IONIQ 6 di Indonesia. Namun, ia menjanjikan kejutan menarik yang akan diungkap Hyundai nanti. Kami meminta konsumen untuk bersabar, dan kami ingin memberikan kejutan positif dengan informasi tersebut. IONIQ 6 adalah salah satu mobil listrik paling populer di dunia dan kami pasti akan memberikan informasi lebih lanjut pada waktunya. Mohon bersabar menunggu, ujar Astrid saat diwawancarai awak media di SCBD, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Hyundai IONIQ 6 kemungkinan besar akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Produsen Hyundai tersebut telah mendaftarkan sedan tersebut di situs nilai jual kendaraan bermotor, NKJB, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta. Menurut situs NKJB, Hyundai IONIQ 6 EV4X4AT dibanderol sekitar Rp696 juta. Harga tersebut lebih terjangkau dibanding saudara SUV-nya, IONIQ 5, yang dijual Rp748 juta. Perlu diketahui bahwa harga di website NKJB belum termasuk semua pajak penjualan seperti BBNKB, PPH, PPN dan lain-lain, jadi harga sebenarnya bisa saja berbeda ketika mobil ini dipasarkan di Indonesia. Meski Hyundai IONIQ 6 belum diluncurkan secara resmi, namun sudah diresmikan di Indonesia pada Maret lalu, dan PT HMID menghadirkan sedan EV ini di Hyundai Motor Studio di Senayan Park, Jakarta Pusat. IONIQ 6 juga ada di negara tetangga seperti Filipina dengan varian GLS2WD Long Range dibanderol sekitar Rp3,7 juta atau sekitar Rp1 miliar. Harga ini lebih tinggi dari harga yang tertera di website NKJB. Hyundai IONIQ 6 GLS2WD dibekali motor listrik sinkron magnet permanen bertenaga 225 tenaga kuda dan torsi 350 Nm. Kapasitas baterainya adalah baterai lithium-ion 77,4 kWh, yang memungkinkan mobil ini menempuh jarak hingga 545 km dalam sekali pengisian daya. IONIQ 6 juga hadir dengan teknologi Quick Charge, yang menggunakan pengisian cepat DC untuk mengisi baterai dari 10% hingga 80% hanya dalam 18 menit.